Pulau Pinang tidak akan berkompromi dengan mana-mana restoran makanan yang gagal mematuhi SOP ditetapkan. Ia bagi memastikan keselamatan orang awam terjamin khususnya ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Esko Negeri Jagdeep Singh Deo berkata pihaknya juga akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak gagal mematuhi SOP. Beliau berkata demikian selepas melakukan pemantauan penutupan permis makanan di Jalan Burma. Dalam pada itu, kadar pematuhan permis makanan di negeri ini dilihat berada pada tahap baik dengan mencatatkan purata kira-kira 99%. Setakat ini, sebanyak 155,000 permis telah diperiksa di bahagian pulau manakala hampir 219,000 permis diperiksa di seberang perai.